Oke guys, kembali lagi di channel Tiga Official. Kita kali ini lagi berada di pantai selatan ya guys, daerahnya di Santolo ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya guys. Nih kita lagi bukan lagi lihat ibu-ibu lagi nyebrang sungai ya guys, tapi kita lagi lihat ini para nelayan ini baru pulang dari laut ya ke pinggir pantai. Ini kebetulan sungainya lagi surut, mereka pada gotong royong guys, karena si perahu ini nggak bisa masuk guys ke sungai ya, ke tempat parkir perahu ya. Ini lagi pada gotong royong yang di pinggir pantai, semua nelayan pada bantuin nih, yang ada di sini pada bantuin tuh kan. Ada yang dorong guys, ini sambil nunggu ombak besar ke pinggir, sambil didorong sama mereka guys. Ini saya salut pada nelayan-nelayan di tempat ini, karena apa? Karena mereka gotong royong benar-benar digunakan ya, selalu kebersamaan benar-benar dilakukan di sini. Ini sangat membahagiakan melihatnya ya, menyenangkan melihatnya, karena mereka benar-benar bergotong royong guys. Ini suasana Santolo ya guys. Ini jalur sungainya kebetulan lagi surut guys. Kebetulan lagi surut nih, jadi si perahu-perahu ini tadinya ini sungainya dalam karena kemarau panjang, jadi airnya surut ya. Kalau surut apa, dangkal ya guys. Nih mereka udah sampai. Nih ada ombak besar, ini membantu mereka mendorong ke pinggir perahunya ya. Jadi benar-benar mereka menggunakan teknik ya. Ini kalau orang awam nggak akan bisa nih. Ini benar-benar mantap lah. Oke, untuk nelayan Santolo mantap. Oke, ini suasananya pantainya sejuk ya, pasirnya pasir putih juga nih Santolo. Guys, kita lagi berada di Santolo. Nih, tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Kebetulan lagi panas guys. Ini ada lautan perahu ya. Ini lautan perahu. Nah ini kali ini perahunya udah sampai ke pinggir guys. Ini yang tadi gotong royong ya, sekarang mereka masih gotong royong menaikkan tempat ikan ya, hasil mereka dari laut ini naik ke daratan, karena kebetulan surut juga ya dangkal airnya, jadi naikin ke atasnya agak jauh ya. Ini mereka gotong royong juga, pokoknya nelayan Santolo saya cap jempol mantap nih buat gotong royongnya. Ini kebetulan lagi di pinggir pantainya ya, sejuk banget. Ini perahu ini banyak nih di sini, ribuan perahu di sini, kayak apa, kayak mainan ya kalau dilihat dari jauh. Mantap banget suasananya di sini, dan di sini tempat jualannya juga enak-enak, yang jualannya juga ramah-ramah juga ya guys. Ini jangan lupa subscribe, komen, dan share untuk videonya juga guys.